Sila. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri. Kalau kita lihat penggunaan elektrik ini paling banyak di rumah-rumah atau di office ialah penggunaan aircon. Jadi apakah usaha yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk untuk mengurangkan penggunaan aircon ini? Selalunya digunakan oleh orang yang yang pegawai-pegawai. Ya, kalau pegawai biasa ini dia mungkin tidak berapa gunakan aircon. Jadi apakah usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengurangkan penggunaan aircon? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pak Seputih kerana minat dengan perkara energy efficiency ini yang sememangnya ini sangat penting sekali. Cadangan kita adalah sasaran ya bagi 5 tahun ini. Sebenarnya kita boleh kurangkan antara 7 sampai 15% daripada penggunaan tenaga jika kita boleh melaksanakan program-program penjimatan dan efisiensi ini. This is what we call dengan izin the unseen wealth actually. Okay, kita boleh kurangkan penjenaan karena apa ini tindakan dan bukan saja itu kita boleh apa nih mengurangkan carbon footprint dan sekaligus mencapai Paris Agreement. Okay, untuk perihal daripada pengalaman kita di Putrajaya yang telah kita laksanakan di situ, di mana kita mencapai kira-kira seperti mana saya katakan tadi 15% pengurangan, antaranya retrofitting lampu-lampu. Kedua adalah memang perihal menentukan dengan termostat yang ada supaya harusnya aircon itu pada peringkat 24% per 24 degrees centigrade. Memang ini dalam pelaksanaan menggunakan masa sedikit karena perubahan dalaman dalam building dalam bangunan tersebut mengambil masa yang banyak. Selain daripada itu ialah habits. So bukan saja technical tetapi lifestyle offices untuk pegawai untuk kasih off lampu pada masa lunch time, minimum lampu untuk pada masa tidak diperlukan dan seterusnya. Dan semua ini dari segi pengalaman di Putrajaya itu di mana saya katakan tadi begitu ketara pencapaiannya dan saving yang begitu banyak sekali. Antara kementerian kalau saya dah sebut yang telah menjadi superstar dari segi tahun lalu penurunan bil Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Pengajian Tinggi, KPKT dan yang lain. Dan kita akan monitor pelaksanaan di peringkat negeri seperti mana saya katakan tadi. Dan kalau Yang Berhormat masih meminat maklumat-maklumat terperinci kita boleh juga bekalkan. Terima kasih. Yang Berhormat Sekjen.